Hi guys, welcome back to the channel. So still in chapter 1, introduction to organic chemistry, and today we're going to focus on 1.3, classification of organic compound. And by the end of this lesson, you should be able to define, name, and classify organic compounds according to their functional groups and homolog series, and also state the ability of carbon to form 4 covalent bonds. So let's start with functional group. So functional group is an atom or group of atoms in organic compound that determines the chemical properties of the compound. The same functional groups will undergo the same chemical reaction. That means they punya chemical property sama, alright? Okay, second thing adalah homolog series. Homolog series adalah series of compound with the same functional group, where each member differs from the next member by CH2 unit, constant CH2 unit. Beza dia CH2 unit saja. Jadi, member of the same homolog series kita panggil sebagai homologs. Dan homolog series juga dikenali sebagai class of compounds. Next, mari kita tengok homologs characteristic, ciri-ciri homologs. First kali, they are represented by general formula. Okay, alkane CnH2n+2, alkene CnH2n, alcohol CnH2n+1OH. Ini contoh lah. Okay, next. Homologs are differ from the successive homologs by CH2 unit. Successive maksudnya the next one lah, the next member. Alright, and then they show a gradual change in physical properties with increasing number of carbon atoms. Okay, so bagi banyak karbon berubahlah dia punya physical properties, termasuklah dia punya boiling points and also dia punya solubility. And last but not least, homologs, okay, they have the same functional group and of course they are the same chemical properties. Now let's have a look at the properties of carbon atoms. Kenapa carbon atoms of all elements? Sebab carbon atoms adalah the heart of organic chemistry. All organic compounds consist of carbon atoms. Okay, so carbon atom ni dia ada 4 valence electron. So, dia akan form 4 covalent bonds untuk capai octet. Okay, macam mana dia mau form 4 covalent bonds ni? Sama ada melalui single bond dengan karbon ataupun dengan halogen, X di situ dia punya simbol, atau dia boleh buat double bond dengan karbon ataupun dengan oksigen, or dia boleh buat triple bond dengan nitrogen ataupun dengan karbon sendiri. Alright, yang penting cukup 4 bond dekat karbon itu. And by the way, bila kita lukis, lone pair tidak wajib tunjuk, not shown. Okay, mari kita berkenalan dengan functional group dan homolog series dalam organic chemistry matriculation DK024. Ada 16 homolog series semuanya. The first one adalah alkane. Okay, class of compound alkane. No functional group apparently, sebab dia cuma ada karbon dan hidrogen saja yang paling asas sekali. Ini contoh dia, ada 2 karbon, ethane namanya. Ini kalau kita buat expanded, kalau kita buat dia punya condense, CH3CH3. Skeletal dia lurus saja, ada 2 karbon di sana dan 6 hidrogen. Next, the second one, homolog series ataupun class of compound yang kedua adalah alkene. Okay, jawab betul lah alkene. So functional group dia adalah carbon-carbon double bond. Okay, CCDB. Okay, carbon-carbon double bond. So example dia adalah, dia sudah tertera nama dia kan, carbon-carbon double bond. Of course dia ada double bond nanti. Jadi CH3, CH double bond, CH2. Ini contoh dia. Tapi kita lukis seperti ini. Jadi dia punya, itu adalah dia punya, kalau kita nanti kena suruh buat, kita kena circlekan dia punya ataupun kita highlight lah di sini kan. Itu adalah dia punya functional group. The next one adalah homolog series yang ketiga, yaitu alkyne. Okay, kalau tadi carbon-carbon double bond, yang ini carbon-carbon triple bond. Okay, example dia adalah seperti ini. Kita nampak structure itu ada triple bond sudah di tengah-tengah tu. And kalau kita lukis dalam bentuk skeletal seperti ini, right? So kita kena circlekan, itulah dia punya functional group. Nama dia carbon-carbon triple bond. Homolog seriesnya alkyne. Alright, the next homolog series ataupun class of compound adalah aromatic. Okay, functional group dia adalah dipanggil sebagai benzene ring. So, contohnya adalah seperti ini. Dia punya structure adalah cyclic dan ada ring di tengah-tengah. Memang ring. Dan dia juga boleh lukis seperti ini. Hexagon juga. Tapi instead of kita buat ring di tengah-tengah, kita boleh buat dia 3 double bond yang berselang-seli. Okay, ini adalah structure benzene ring functional group ataupun class of compound-nya aromatic. Alright, the next homolog series yang kelima, class of compound haloalkane. Okay, functional group dia adalah halogen, okay, X, FClBri.
contohnya macam ini, CH3Cl. Cl itulah dia punya functional group. Nah, ini Br contohnya. Oke, okay? Kita cuma circle functional group ya guys. And then the next one adalah homolog series yang keenam, yaitu alcohol. Functional group adalah hydroxyl with L. Oke, okay? OH. So, OH itu adalah dia punya functional group. Oke, okay? Dimanapun dia berada. So, circle-kan dia. Dan label-kan dia sebagai hydroxyl. The next one, yang ketujuh adalah dipanggil sebagai ether. Oke, okay? Functional group-nya adalah alkoxy. Tiada L lah, alkoxy. So, ini rupa dia COC, single bond semua. And example-nya, of course, macam ni. Di tengah-tengah itu oksigen lah, bukan di ujung. Oke, okay, COC, single bond. Oke, okay, moving on. The next homolog series, yang ke-8. Aldehyde. Functional group-nya dipanggil sebagai carbonyl. Oke, okay? C double bond O, H. Jadi, ini dia punya contoh. So, kita boleh bulatkan C double bond O sahaja. Or, kita juga boleh bulatkan the whole C double bond O, H. Up to you mana-mana. Tapi C double bond O pun sudah cukup. So itulah karbonil sebenarnya, C double bond O. And then kalau contoh yang skeletal seperti ini, okay, bulatkan dan labelkan karbonil. Next kita ada keton, okay, dan functional group dia adalah karbonil juga macam aldehyde. Cuma beza dia dekat hujung tu bukan H tapi R group. R ni sebenarnya adalah alkyl group, iaitu chain of CH group. Oke, okay, kita tengok contoh teruslah. Ini contohnya CH3, C double bond O, and then di hujung tu CH3. Jadi CH3 ni dekat hujung ni dua-dua ni, dua-dua CH3 dah dipanggil sebagai R group. Alright, and kita kena suruh label functional group, kita just bulatkan C double bond O and label carbonyl. Oke, okay, kalau suruh label homolog series kita tulis ketone. Alright, ni kalau contoh yang skeletal, macam biasa bulatkan yang C double bond O sahaja untuk tunjukkan dia punya functional group iaitu carbonyl. Kalau aldehyde tadi, C double bond O, H. Alright? Kalau keton, C double bond O sahaja. Okay, sama aja dia punya ni. Label carbonyl. Okay, next mari kita belajar derivative of C double bond O tadi. Yang pertama adalah carboxylic acid. So, functional group dia dipanggil sebagai carboxyl. Okay, ada L lah. And then C double bond O, OH dekat hujung. Ha, itu dia punya functional group. Okay, contoh structure. CH3, C double bond O, and then OH. Contohnya, okay, dan kita labelkan dengan cara kita bulatkan C double bond O OH. Kalau dalam condense C O H cooh saja. And then kalau skeletal nampak lagi terang sudah sana C double bond O OH. Itulah dan label carboxyl. Kadang-kadang muncul persoalan, bolehkah kita label begini? Satu karbonil satu lagi OH. Tidak boleh. Sudah panggil sana. Tidak boleh. Kalau sudah begitu melekat sekali kita terus satu kali jalan. Yes, COOH. Tidak boleh pecah-pecah. Satu kali jalan, COOH. Okay, next derivative. Okay, homolog series yang ke-11, ester. Nama functional group dia adalah carboalkoxy. Ada karbo kan? Maksudnya ada C double bond O. Dan kali ini dia punya ni OC, sambungan dia. Dia adalah gabungan karbonil dengan alkoxy tadi. Jadi, C double bond O, OC. Jadi, kita tengok kalau kita kena bagi satu structure, kita kena bulatkan COOC sahaja. Alright, tidak kisahlah dia bagi yang expanded kah, yang condensed kah, ataupun yang skeletal kah, seperti ini. Jadi kita just bulatkan C double bond O, OC. Alright, ini adalah ester. Functional group dia carboalkoxy. Okay, next kita ada homolog series acyl. Functional group contohnya acyl chloride, iaitu C double bond O and then ada Cl dekat hujung. Okay, so semua ini adalah derivatives of carbonyl ya, ada C double bond O. Cuma kali ini dia tukar kepada Cl dekat hujung. Jadi acyl chloride namanya. Alright, and then kita just bulatkan COCl setiap kali dia mintanya functional group. Next kita ada anhydride. Functional group dia ada anhydride juga. Okay, ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai acid anhydride ya. So dia punya functional group adalah C double bond O and then O and then C and then C double bond O lagi sekali seperti ini. Okay, moving on kita ada amide. Dia punya functional group adalah carboxamide, C double bond O and then N. Okay, dekat hujung tu tidak kisahlah ada H2 kah, ada CH3 kah, tidak kisahlah ya. Jadi yang penting C double bond O ada N di sana. Okay, so next kita ada amine. Okay, class of compound. Functional group dia adalah amino, C single bond N ya. Kita bulatkan N saja. Example dia seperti yang ditunjukkan ini. Asal kamu nampak ada N dekat dalam situ, dalam satu structure yang single bond, itu adalah amino. Dan contohnya lagi yang hujung ni, kalau di sekat hujung tu tidak semestinya H ya guys, boleh jadi CH3. Okay, asal kamu nampak N je yang single bond, itu adalah amino. And last but not least, nitrile.
class of compound. Functional group dia adalah dipanggil sebagai cyano C triple bond N. Kalau yang tadi single bond kan amino, yang ini cyano triple bond N. Jadi kamu kena bulatkan C triple bond N itu setiap kali dalam structure. Oke, okay? Ingat N can form three bonds. Single ataupun single double ataupun dalam case yang ini satu triple bond. Now let's try this question. Identify the functional group in the following molecules. Okay, dibagi dengan satu structure seperti ini. Kita tengok jasa imbas lalu. Okay, yang kita nampak adalah C double bond C di sana sudah terang lebih bersulu kan? Okay, jadi itu adalah carbon-carbon double bond. Okay, alright. And dia punya homolog series adalah alkene. Okay, sekarang saya cuba labelkan homolog series warna grey yang functional group warna purple ya. Jadi dekat sini, maroon. Okay, yang dekat bawah ni pula dia ada C double bond C and then ada satu lagi OH. So dalam satu structure boleh wujud more than one functional group. Okay, kita kena bulatkan and kita kena labelkan. That's how you identify. So carbon-carbon double bond dan juga hydroxyl ada L ya. So dia punya homolog series alkohol untuk hidroksil and then alkin untuk karbon-karbon double bond. Okay, next. Ini barulah mencabar. Kenapa kita nampak compound ini banyak sangat kan? Jadi kita pelan-pelan. Okay, yang pertama atas ini ada nama dia karboksil. Okay, COOH. And then next kita ada COOC dan double bond dua kali. Anhydrides. Okay. And then kita ada N di sini. Amino. Dan C double bond C, carbon-carbon double bond. Okay. Tulis lengkap ya, carbon-carbon double bond. And then ini COC, single satu saja double bond dia. Jadi ini bukan anhydrides, okay. Ini adalah dipanggil sebagai carboalkoxy. Alright. And then CO, C double bond O, and carboxamide. Okay. And last, kita ada OH di tengah-tengah itu. Itu adalah hydroxyl. Okay. Now kita akan tulis dia punya homolog series. Anhydride is anhydride juga. Carboxamide is amide. Carboalkoxy ester. And then carbon-carbon double bond, alkene. Amino is amine. Carboxyl is carboxylic acid. And last but not least, hydroxyl is alcohol. Okay, next. Kalau dia bagi skeletal begini. Si ada O saja kan, single bond O. Kenapa single bond O? Alkoxy. And then ini of course benzene ring. Okay, no doubt. And then kita ada double bond. Okay, C double bond C itu adalah carbon-carbon double bond. And then kita ada C double bond O, O. CO double bond O, O. Itu adalah carboalkoxy. And last but not least ada OH di hujung sana, itu adalah hydroxyl. Alright, and dia punya homolog series. Benzene ring is aromatic, of course. And then kita ada, ataupun kita boleh panggil dia sebagai benzene, ya. Yeah? By the way, alkoxy, alcohol. Carbon-carbon double bond is alkene. Hydroxyl is, betulkah? Salah. Alkoxy is ether. Hydroxyl yang alkohol. And last but not least, carboalkoxy ester. Now test yourself with all these questions and this is the answers. You may pause the video, okay? And number 3, also try it. And number 4 is spacious. Have to redraw and circle in network function group and these are all the answers. And by the way, dekat nombor 3 ni ada dua karbonil ya, satu yang CHO aldehyde, satu lagi karbonil yang keton. Just mau bagi tahu lah. Okay guys, don't forget to like the video if you like it and also show some support by subscribing and share the video. Thank you. See you again.